Hello guys, kembali lagi di channel Mnemonic, channel Aing Kumaha Aing. Seperti janji saya di video sebelumnya, yaitu kita menambahkan karakter pada map yang sebelumnya kita buat, teman-teman. Nah, di sini saya udah edit-edit lagi ya, udah rapihin lagi map yang sebelumnya kita bahas. Dan di sini ada pohon-pohon, terus bunga-bunga kecil-kecil ya. Yang kemarin agak acak-acakan ya. Ya maklum, namanya juga spontan gitu ya. Biar teman-teman juga paham bagaimana caranya, step by stepnya bagaimana. Teman-teman juga bisa edit sendiri bagaimana kreativitas teman-teman lah ya. Bagaimana tata letak si ininya lah, si mapnya. Ini masih seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita belum punya sprite untuk si karakternya, teman-teman ya, si orangnya ya, si orangnya untuk dimasukkan ke sini. Nah, bagaimana nih caranya nih? Nih, gini teman-teman ya, kita ikutin aja, masuk ke Windows, kemudian ke Asset Store. Di sini yang pasti harus ada jaringan internet ya, atau enggak teman-teman sebelumnya di-download sendiri ya, bisa ya. Download sendiri, siapin file PNG-nya ya. Dan diedit-edit seperti di video sebelumnya yang pakai sprite editor itu. Nah, di sini kita cari dua dimensi kemudian karakter. Nah, di sini banyak nih yang berbayar juga, banyak sekali nih dari yang mahal nih, sampai 50 dolar nih. Buset, nih lagi diskon 50 dolar. Banyak ya. Ya, tergantung dari si kualitas tekstur dan ya grafik lah, grafiknya. Kemudian 3D-nya. Nah, kita cari yang gratisan. Lah, cari yang ini aja ya, teman-teman ya. Yang short buy price low to high ya. Nah, di sini kan banyak nih yang gratis, 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 gratis semua. Ini kita pilih ya, pilih yang akan ditampilin di si map gitu. Coba kalau nggak salah itu fantasi ya, fantasi nih. Fantasi, coba kita klik fantasi. Wah, mana ya? Kita nyari yang pas lah ya, yang pas, yang kira-kira. Nah, ini nih, ini kayaknya bagus nih buat sampel kita ya. Ini ada banyak ininya juga nih, apa, gerakan-gerakannya ya, tampilan gerakannya. Coba kita cek. Nah, ini nih ada kanan kiri, tampilan kanan kiri, depan belakang. Oke nih, yang ini aja ya. Nah, caranya kita klik add to my asset. Teman-teman ya, ikutin aja. Oke, terima aja. Oke, kemudian open in Unity. Nah, di open aja ya. Open aja. Nah, di sini masuk ke package manager, teman-teman ya. Package manager. Nanti ada, nanti ya kita tunjukin ini posisinya ada di mana. Ini lagi proses refreshing ya. Ini aset-aset kita ya, tinggal di download aja. Di sini sebenarnya ada juga nih, cuman lebih enak ke si Asset Store yang tadi ya. Mana tadi, lupa. Oh, ini. Nah, ini kan belum di download ya teman-teman ya. Kita klik download nih, size nya lumayan nih, gede, 179. Waduh, kita download aja apa ya, sambil kita latihan belajar bersama. Ini lumayan lama nih. Ini package manager nampilinnya ya, kalau kita kan udah ada nih download di sini ya. Kita kalau download klik Windows lagi, kemudian package manager nih teman-teman nih ya. Ini akan tampil jendela ini nih. Nih, di sini sebenarnya ada juga tuh banyak ya. Ini kita buat sampel ini aja. Oh, udah 50 tuh. Lumayan cepat ya.
Nah, untuk masukan mungkin ya dari teman-teman, Bang, misalkan ini kok gini, kok gitu ya. Namanya juga belajar bersama ya, kita ya belajar bersama. Saya enggak, loh, nih saya bisa bikin game kayak gini, bikin game kayak gitu, enggak. Di sini saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Mudah-mudahan kita bisa membuat game bersama. Nah, kemudian diklik import, teman-teman ya. Klik import. Bisa menunggu lagi. Nah, di sini ada nih tuh. Ini ada normal attack, normal attack, normal death, normal hard. Ini semuanya ada ya, ada di sini. Kita import, teman-teman. Oke. Nah, udah masuk teman-teman nih. Sudah muncul di sini nih karakter 310002, namanya kok bukan fantasi ya. Bukan fantasi monster. Oke, kita close aja jendela ini. Kita masuk ke scan ya. Asalnya kan dari asset store ini. Kita close aja nih asset store nih. Close tab. Nah, masuk lagi ke scan ya. Scan. Oke, kita coba buka yang karakter ini. Nih teman-teman nih banyak sekali nih di sini nih spirit-spiritnya. Nah, kan banyak kan? Ini normal attack. Normal attack kita cari yang idle ya posisinya. Mana ya yang gambar ini teman-teman nih? Posisinya yang sedang berdiri ini nih ya. Posisinya kita cari dulu. Arti mana ya? Kebanyakan. Ini masih ada gerakannya, kelihatan ya gerakan berbeda. Kita cari yang diem. Ini posisi apa ini? Oh, jalan ya, walk. Ini walk, ini normal walk. Ajan dulu teman-teman. Kita sambil cari-cari ya.
Oke, teman-teman nih udah beres ya ajannya. Maaf menunggu ya. Oke, ini kita udah menemukan ya yang dia posisinya stay, stand ya di sini. Stand, diam dia berdiri. Kita coba drag aja ya, teman-teman. Tinggal di drag nih, klik di drag ke sini, teman-teman. Terus nah, nih si karakternya sudah muncul, teman-teman. Nih kita ganti nama. Misalnya kan 1000 ya. Kita ganti nama jadi player, teman-teman. Nah, ini sudah jadi tuh, teman-teman. Ada kan player. Nih kita coba di tampilan gamenya ya nanti setelah di build in, setelah di apa menjadi package jadi sebuah game. Yang nggak tahu jadi apa enggak ya teman-teman ya, namanya juga belajar. Nah, masuk ke sini nih teman-teman nih, game. Nah, ini tampilannya seperti ini nih. Seperti ini tampilannya. Ini si karakternya. Ini masih belum bisa kita otak-atik atau belum bisa kita gerakin si karakternya ya, masih posisi diam. Nah, untuk ini kan tampilannya pas game gitu langsung muncul gitu ya. Langsung posisinya ada di situ. Kenapa dia sih posisi kamera ini, teman-teman nih? Nah, ini main kamera kan. Tuh, kita bisa geser-geser nih dan nih kamera ini. Oh, kita bisa geser-geser nih mau posisi di mana nih. Nih, mau di sini aja nih. Pertama kita pas start nih. Oke, di situ kita posisiin sih karakternya di sini juga. Kita coba masuk ke game. Nah, maka dia akan mengikuti posisi kamera yang sudah digerakin tadi ya, sama si karakternya juga. Atau si karakternya mau di sebelah sana aja, tapi kamera sebelah sini bisa. Wow. Kan yang penting sih posisi kamera pertama kita nge-shoot ya, nge-shoot di posisi kita di tengah-tengah aja ya, teman-teman ya. Aduh, susah. Seperti ini aja lah ya. Oke. Agak atasan. Nah, seperti itu teman-teman untuk memasukkan si karakternya ya. Sama aja sebenarnya, sama kita memasukkan map atau apa ya, aksesoris-aksesoris seperti pohon, rumput dan lain sebagainya. Sama aja di nih kita mau nih kan, kalau kita gerak ke sini dia menghilang di belakang pohon ya teman-teman ya, tuh belakang pohon. Ini untuk atau supaya si karakter ini di depan si pohon yang besar ini sama rumput-rumputan ini, kita geser ke sini nih di depan rumput nih kita ya. Si maksudnya di belakang ya, di belakang rumput kita akan rubah ke depan rumput nih, samain aja seperti yang sebelumnya, masukkan tilemap render ini nih. Nih di si playernya kan belum ada ya, ada juga sprite render kan, sprite render. Atau enggak kita langsung aja, ini kan namanya tilemap renderer, ini ordernya aja kita rubah nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman coba lihat di sini nomor 2 kita rubah jadi nomor 3 teman-teman. Nah, coba kita geser. Set. Nah, sudah di depan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Aduh, kegeser. Oke teman-teman, bisa dipahami mungkin ya, ini simple ya sebenarnya memasukkan karakter itu, sama aja sama kita membuat map di video sebelumnya. Jika ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman silahkan, silahkan silahkan di komen di kolom komentar
ada masukan atau ada requestan apa gitu, mungkin saya bisa coba-coba belajar dulu. Ya, saya juga kan belajar. Namanya kita belajar bersama. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya tentang bagaimana cara memasukkan karakter ke dalam map yang kita buat kemarin di Unity ini ya. Unity. Oke, sekian video dari saya. Kita lanjut di video seterusnya, yaitu bagaimana menggerakkan si karakternya ya teman-teman ya, menggerakkan kanan kiri depan belakang. Oke, sekian dari saya. See you later. Bye bye.